Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Budaya Salam Kebajikan Bapak Ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan Menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Putri Risma hari ini akan kita berikan tanggung jawab untuk untuk menjadi Menteri Sosial. Kemudian, yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya, saya kira, sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang ketiga, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah Bapak Yakut Kolil Kaumas. Beliau adalah tokoh muslim, ketua PP GP Ansor dan akan berikan akan kita berikan tanggung jawab sebagai menteri agama. Yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir Bapak Muhammad Lutfi. Beliau sebelumnya pernah di Kepala PKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Saya rasa itu perkenalan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, dan pelantikan akan dilaksanakan insya Allah besok pagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, ya.